Seorang anggota TNI AD meninggal dunia seusai dikeroyok sekelompok orang di Jalan Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 16 Januari. Korban bernama Sahdi, 23 tahun, mengalami luka akibat senjata tajam yang disabetkan oleh pelaku. Kejadian bermula saat Sahdi bermaksud mengantarkan temannya buang air kecil. Dikutip dari tribunews.com, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 16 Januari dini hari. Kejadian berdarah tersebut bermula saat Sahdi tengah menuju Waduk Pluit bersama dua temannya. Salah satu rekannya berinisial SM kala itu meminta berhenti untuk buang air kecil. Sesaat setelah buang air kecil, SM kemudian melihat Sahdi tersungkur dan bersimbah darah. Kronologi tersebut diungkap oleh Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Febri Ismanjaya pada Minggu 16 Januari. Tanya Sahdi, SM yang bukan anggota TNI ini pun juga mendapatkan luka bacok di tubuhnya. Saat ini SM dalam kondisi kritis dan mendapatkan bantuan medis dari Rumah Sakit Atma Jaya Jakarta Utara. Sementara nyawa Sahdi tak tertolong lantaran luka senjata tajam yang disabetkan oleh pelaku. Menurut informasi yang berkembang, pelaku diduga berjumlah 6 orang. Mereka menggunakan 3 sepeda motor dan saling berboncengan. Namun sejauh ini Febri belum bisa memastikan terkait informasi yang berkembang tersebut. Dikutip dari antaranews.com, berdasarkan penyelidikan sementara, Polsek Penjaringan akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku pengeroyokan. Febri mengatakan satu pelaku yang ditangkap merupakan salah satu anggota komplotan pengeroyok Sahdi. Namun saat ini Febri belum mau mengungkapkan identitas dari pelaku yang ditangkap maupun kelompok tersebut. Alasannya agar tidak mengganggu proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya dari kelompok tersebut. Penangkapan pelaku berdasarkan keterangan saksi yang melihat langsung aksi pengeroyokan tersebut. Dari keterangan saksi, pelaku bersama anggota kelompok lain sempat terlibat cekcok dengan korban. Pelaku juga sempat menganiaya korban saat mencari seseorang di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara. Cekcok tersebut yang membuat Sahdi mendapatkan luka tusuk di tubuhnya hingga meregang nyawa. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.